sekarang kita berada di dalam masjid. Sekarang dinamakan Masjid Al-Aqiyah, tapi dulu namanya Masjid Karadenan Kawang Panda. Di sini adalah salah satu peninggalan seorang raja yang dulu bawahan dari Pajajaran, putra dari Raden Sagiri yang bernama Raden Safei. Beliau mendirikan ini pada sekitar tahun 1600-an. Yang ini artinya bahwa inilah jejak-jejak para wali Songo mengabdikan ajaran Islam ke daerah Pasundan. Dan Raja Safi ini lah yang memulai mengislamkan di daerah Pajajaran ini. Mari kita ke makam ataupun makbarah beliau. Raden Safi bin Raden Asep atau Raden Sagiri. Sebenarnya di sini dulu ada kerajaan Muara Beres, yang mana tidak jauh dari sini itu ada Sungai Ciliwung. Lalu Sang Hyang ini memiliki menantu bernama Raden Sagiri yang merupakan putra dari Raja Tanjung Perak. Jadi Sungai Ciliwung di sini itu menjadi tempat transaksi ataupun tempat perjalanan ke daerah-daerah lainnya. Memang tidak ada bekas kerajaannya, tapi masjid ini menandakan bahwa ini bekas dari kerajaan Pajajaran juga Islam. Demikian jelajah Nusantara.